Assalamualaikum. Jumpa lagi di channel Mang Asep Farmi. Kali ini Mang Asep akan berbagi tutorial pembuatan media untuk budidaya ikan dalam ember atau budik damper. Untuk memulai budik damper, terlebih dahulu disiapkan media berupa ember besar yang dimodifikasi dengan menambahkan keran air untuk pembuangan dan pada bagian penutup yang berfungsi untuk menjaga supaya ikan lele tidak loncat keluar serta terlindungi dari kemungkinan gangguan hewan seperti kucing dan sebagainya. Nah, untuk bagian penutupnya, Mang Asep akan membuat penutup model spider yang sangat praktis dan mudah membuatnya. Jadi tonton terus sampai selesai. Jika video tutorial ini bermanfaat bagi Anda, silakan like and subscribe. Media budik damper sudah siap. Penutupnya juga cukup kuat dan tentunya sangat mudah untuk bongkar pasang. Terima kasih, semoga tutorial ini bermanfaat. Selamat mencoba.